saya di channel Legus Elektronika. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan ke teman-teman semuanya untuk merubah master mixer 3 Potenzo yang modelnya seperti ini agar supaya menjadi crossover aktif ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan cara merubah master mixer ini agar supaya bisa karakternya itu berubah jadi mad hack ya, karena di sini ada volume, bass dan treble. Jadi akan saya ganti fungsinya, salah satu fungsinya ini agar supaya menjadi mad hack. Oke. Jadi barang ini barang bekas teman-teman, bukan barang baru ya. Bisa dilihat ini. Ini saya menemukan di belakang rumah ya. Modelnya seperti ini. Kebetulan saya menemukan dua teman-teman. Jadi untuk saat ini saya akan membagikan caranya untuk membuat crossover mad hack atau hack mad ya. Oke. Dan di sini masih standar ya teman-teman, masih belum diapa-apakan yang ini, karena yang ini saya akan rubah menjadi bass dan di sini ada frekuensinya juga. Oke. Dan ini saya sudah rakit ya, seperti ini teman-teman. Oke, bisa diperhatikan ya. Di sini saya power supply-nya menggunakan adaptor mungil ya teman-teman, yang saya sudah modif. Adaptornya seperti ini teman-teman. Bentar. Oke, adaptornya seperti ini ya, mungil. Jadi saya langsungkan di sini. Biar saya copot aja dulu. Oke, di sini tidak memakai diode ya teman-teman, karena di sini nol bukan CT. Jadi saya langsungkan seperti itu. Lalu di sini cara membuat tegangannya seperti ini teman-teman. Ini menggunakan dua buah diode dan dua buah LQ, dan jadilah di sini CT, dan di sini membutuhkan tegangan CT ya teman-teman. Oke, lanjut ke pokok pembahasannya. Di sini saya sudah memodifikasinya menjadi mad hack ya. Jadi master mixer ini tidak bisa mengeluarkan low sama sekali. Ini murni adalah mid hack. Jadi yang harus diperhatikan di sini ada C104 di sini, dan di sebelahnya lagi ada 104 ya, ngelar. Ini sudah saya buang, dan penampakannya seperti ini. Tidak usah dikasih apa-apa lagi ya teman-teman, karena di sini adalah bagian bassnya atau low. Jadi tidak usah dikasih resist kapasitor lagi ya. Di sini dilepas semua. Lalu jalur yang menuju ke input di sini ini ya teman-teman. Kita perhatikan di sini menuju ke sini. Jadi di sini ada resistor. Bentar saya perlihatkan dulu. Di sini ada resistor ukurannya 10K, saya ganti dengan kapasitor dengan ukuran 15 nano. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, di sini ukurannya 15 nano. Terus di bagian C502 ya, di sini saya juga sudah ganti dengan ukuran 682 atau 6N8 teman-teman. Jadi alat-alatnya yang saya lepas di sini ada 4 alat ya. Ada 4 alat. Seperti ini teman-teman. Ini adalah C-nya yang saya copot. Dan juga ada resistor yang ukuran 10K itu ya teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan itu lagi. Oke. Seperti apa hasilnya, kita coba tes ya. Kita coba tes. Saya menggunakan power kelas D 500. Langsung ke powernya ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita langsung coba saja. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Yang dirubah di sini yaitu ada di C. Maksudnya resistor 10K dicabut diganti dengan 15 nano, dan di sini ada C502 diganti dengan 6N8, dan C yang di sini dicabut semua ya teman-teman. Oke, kita langsung tes saja. Saya akan coba nyalakan dulu untuk powernya. Oke, kita volumenya dikecilin dulu ya teman-teman agar sudah menyala ya. Kita coba on-kan.
Ini masih belum dibuka ya teman-teman. Ini mat dan di sini hacknya. Jadi ini adalah dua dari kesatuan ya. Tergantung bukanya kita nanti. Oke, kita langsung kita buka matnya. Oh maaf teman-teman, di sini belum dicolokin ya. Kecilin dulu. Oke, kita coba ya. Di sini adalah volume, kita putar dulu untuk volumenya. Lalu kita coba untuk mat-nya. Untuk sound miniatur ya, untuk sound miniatur buat teman-teman yang masih belum cukup dana untuk membeli crossover yang mahal-mahal, kita bikin sendiri ya dengan master mixer 3 potensio yang seperti ini. Kita sudah memiliki crossover ya. Ini saya bikin tutorial untuk mid high-nya dan untuk mid low-nya nanti saya akan bikin video selanjutnya teman-teman. Oke, semoga teman-teman suka ya dengan video ini. Jangan lupa dukungannya, klik like, subscribe, dan komennya. Oke, kita lanjut. Oh,